Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bahran. Kali ini saya akan unboxing sebuah antena yang fenomenal. Antena ini ori buatan Meksiko, ya. Hustler G7. Nih, seperti ini. Meksiko, ya. Ini Neutronic LTD Texas, ya, antena ini. G7 ori. Seperti ini penampakannya. G7 150. Kita akan unboxing ada apa di dalamnya. Seperti apa yang ori USA atau Texas G7 Hustler. Antena ini sangat baik, daya pancar atau TX dan daya receive-nya RF dengan jangkauan yang lumayan jauh, dan antena ini memiliki gain sebesar 7 dB. Oke, langsung saja kita buka ada apa aja di dalamnya. Oke, ini yang terdapat dalam isi box. Yang pertama itu ada buku keselamatan. Terus ini data sheet tuning card. Di sini sudah di ini equalizer-nya buat menyeting, dan ini juga ini jemputan data for warranty. Ini isi buku yang ada dalam dus. Dan ini untuk tiang bawah. Ini yang asli seperti ini,
Ori ya, ini Ori G7 seperti ini. Nah, untuk konektornya di sini juga ada baut-baut sama rem. Nah, ini panjangnya. Ini di sini ada sambungan ya, jadi bisa dilepas pas loading bawah ini. Bisa dilepas. Kita coba ukur dari bawah ini, dari sirip. Ke atas itu panjangnya 94,5 cm dengan panjang 94,5 dengan diameter 3 cm. Diameter pipa 3 cm, panjang 94,5. Itu untuk tiang bawah, batang bawah. Dan di sini memakai baut ya. Baut. Lanjut passing coil untuk passing coil nomor 2 ini. Passing coilnya seperti ini. Passing coil. Ini masih dibungkus seperti ini. Jadi bagian atas bawahnya dibaut, nanti dibaut ke sini seperti ini. Ada lagi setelah itu, setelah passing masuk ke pipa. Pipa 2 cm ini juga dibaut. Pipa 2 cm dibaut. Masuk lagi ke sini. Coil loading. Terus sambungannya. Sambungan ini nanti masuk ke sini. Seperti ini. Ini sangat presisi sekali ya, sampai keluar angin. Ini ada lubang buat angin. Gitu. Di sini settingnya, ini nanti ada klem ya, dikasih klem. Lanjut, setelah itu passing bagian atas ya. Ini passing bagian atas dengan panjang passing 56 cm. Di passing yang ini 60 cm. Terus lanjut ke pecutnya yang bagian atas. Seperti ini juga dibaut masuk ke coil. Seperti itu, sangat rapi dan bahan aluminiumnya lain. Lain.
memang harga membedakan kualitas suatu barang. Harga tidak bohong, bahannya yang berkualitas, jadi hasilnya pun oke. Ini untuk sirip ada 4 buah dengan panjang 50 cm. Oke, segitu aja unboxing antena yang seharga motor ini. Antena Hustler G7. Antena idola para breaker yang diidam-idamkan para breaker. G7 Hustler. Gain 7 dB. Oke, segitu aja. Tonton video saya selanjutnya. Mengupas lilitan Hustler G7. Seperti apa loading Hustler G7? Semoga video ini bermanfaat rekan-rekan YouTuber dimanapun berada. Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.